Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Amang Ubuy. Nah, di depan saya ini ada berbagai macam bahan-bahan yang sudah saya potong-potong ya. Ini. Nah, nanti rencana saya membuat pelampung untuk memancing. Saya nanti menggunakan dinamo, ini bekas printer. Nah, ini arbor untuk menjepit batangan, nanti untuk batangan pelampung, dan ini dimmer nanti untuk bisa mengatur kecepatan dari dinamo. Ini voltmeter nanti untuk bisa mengetahui dari kecepatan dinamo. Ini tombol off yang bisa untuk dimatikan dan dihidupkan, dan ini konektor DC nantinya untuk cek keluar masuk power arus dari adaptor, dan ini kabel. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Kita lanjutkan. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Tonton terus video ini. Pertama-tama, ini kita dulu. Kita bikin rangka. Ini sudah saya potong-potong. Nah, seperti ini rangkanya. Ini kayu ini fungsinya nanti untuk menjepit. Bisa geser-geser, dimaju mundurkan. Nah, sekarang ini kita lem, kita gunakan lem Cina, kita kasih ini. Sekarang kita lem ini, sampingnya juga. Nah, lihat teman-teman, bisa kita geser-geser, kita maju mundurkan. Sekarang kita buat untuk dudukan dinamonya. Saya membuat seperti ini. Ini sudah saya lubang. Nah, seperti ini. Icak. Ini teman-teman. Nah, ini nantinya di sini. Nah, seperti ini. Buat dulu yang dudukannya. Ini kita lem dulu. Saya hanya menggunakan lem, tidak menggunakan paku, supaya lebih mudah nanti bongkar pasangnya. Seperti ini kita lem. Ini seperti ini kita kasih tanda lubang. Sekarang kita kasih titik. Nah, ini kita lubang. Udah saya lubangi, sudah bisa masuk. Nah, udah saya lubang, sekarang kita coba masukkan. Nah, ini langsung kita lem. Ingat teman-teman, ini harus sejajar. Nah, pastikan harus benar-benar horizontal, harus benar-benar pas dan rata. Nah, sekarang kita buat lubang sini untuk baut. Kita untuk membuat lubang dari konektor jack pinmail ini. Nah, ini sudah saya lubang. Nah, lihat, sudah masuk. Ini sudah selesai, saya lubang, juga saya lem untuk posisi dimmer. Sekarang kita pasang. Tombol on off juga kita masukkan. Mesin dinamo pelampung ini kita kasih cap, kita warnai supaya lebih rapi. Selesai, kita cap, kita pelok, tinggal kita rangkai. Nah, sekarang kita perangkaian elektronik.
untuk dinamo masuk ke positif dan negatif motor ini. Nah, jadi kabel putih dan hijau positif dan negatif dari motor. Untuk konektor female-nya kita pasang ke positif. Kemudian yang positif dari kabel positif merah solder lagi ke tombol on off. Nah, seperti ini. Voltmeter kabel hitamnya kita gabung dengan kabel hitam dari konektor female, kabel merah voltmeter dan tombol on off kita gabung di power positif dari dimmer. Jangan sampai terbalik, nanti akan merusak elektronika dari dimmer. Yang kabel hitam dari voltmeter dan konektor kita gabungkan. Yang negatif dari dimmer seperti ini. Nah, selesai rangkaiannya. Perhatikan teman-teman. Oke, sekarang kita coba kita tes. Nah, saya menggunakan adaptor yang voltmeternya, yang outputnya 20 volt 2 ampere. Kita coba colokan, dan ini kabel adaptor ini kita colokan ke PLN atau kontak PLN. Kita kasih tanda menandakan bahwa yaitu dinamo ini berputar. Nah, kita putar. Nah, lihat teman-teman, sukses rangkaian elektronik ini. Semakin kita putar semakin cepat. Kita matikan, kita rangkai semua. Teman-teman, sekarang kita tes apakah ini berfungsi. Nah, ini kita menggunakan styrofoam atau gabus. Kita kunci dulu. Seperti ini. Baru kita masukkan. Nah, ini saya menggunakan arbor atau cok. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Yuk. Kita atur. Belum kita finishing lagi. Nah, sekarang kita coba menggunakan busa ini, karet spon, tapi kita ganti ini cok. Saya membuat satu lagi. Gunakan amplas.
Oke, sekian dulu video kali ini, video tutorial tentang pembuatan pelampung mancing. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya Amau Bui. Diaktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu menonton video-video berikutnya. Jika kalian menyukainya, tolong like-nya. Kasih saran dan kritiknya di kolom komentar. Dan jika ini video ini bermanfaat, tolong dibagikan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.